Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, akhlak merupakan puncak keimanan. Barang siapa yang semakin berakhlak, maka semakin mulia imannya. Karena itu di tempat-tempat keramaian, pasar, di masjid, ketika haji, ketika umroh, ketika bertemu dengan banyak orang, kita bisa melihat tingkat keimanan kita dari akhlak kita. Semakin mulia akhlak kita, insyaallah semakin mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikan tempat kepada orang ketika berdesak-desakan. Ketika berjalan berdesak-desakan, jangan menyenggol-nyenggol orang. Upayakan kita menghindari dan memberikan jalan untuk yang lain. Inilah yang disebutkan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kanat bihim khashashah. Mereka mengutamakan orang lain meskipun berada dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Semoga kita bisa memperbaiki akhlak kita dalam perjalanan kita dimanapun ada. Wassalamualaikum.